deep learner yang semuanya. How are you guys? Hey, it's fantastically, it's Friday, guys. It's just to let you know. I know that I'm supposed to have a podcast this Friday. So I hope you guys are fantastically really awesome during the week. I hope you guys are having a fantastic day. I want to say thank you so much, you guys, who've been actually supporting me throughout the podcast. It really means a lot to me, guys. It really means a lot. And I've been seeing the traffic again. I've been telling you this. No, banyak orang bilang kayak, kenapa sih lo selalu sebut bahwa banyak yang dengerin lo gitu kan, itu juga belum tahu bener. No, I'm telling you the truth. The reason I'm, no, if no one is listening to me, I wouldn't say this. So I just want to let you know to you guys, I want to say thank you so much for listening. And I hope you guys like the season 2 yang namanya Deep Learner. Kalau season yang pertama kan namanya Deep Cut sama Deep Learner tuh bagi kalian yang baru di sini. If you're new to my podcast, welcome. Hi guys, my name is Ricky, I'm your host of this podcast. Kalau season 1 sih namanya Deep Cut. Kenapa disebutnya Deep Cut? It's karena menurut aku memang itu season pertama ya. Kenapa dibilangnya deep cut? Karena topik-topik yang di deep cut itu agak 21 ke atas, guys. So bagi kalian yang ada di sini, if you're 21 and above, I want you to skip it and just go to deep learn ya. So deep cutnya itu memang topiknya agak sedikit gimana gitu, guys. Jadi tapi kalau kalian mau denger sih, go ahead ya, ada di situ selalu ya. Ada kurang lebih ada 10 episode. Jadi yang deep learn juga ada 10 episode. Hopefully ini bisa sampai 10 untuk kalian bisa denger. Yang paling penting adalah untuk kalian yang ada di sini, kalian harus tahu bedanya deep cut sama deep learn itu apa. Topik-topik yang tabu banget di deep cut ini, topik yang jarang orang mau ngomongin, jarang yang mau apa ya, kalau lagi ngumpul sama teman-teman kayak gimana gitu ngomongin yang namanya topiknya ini, kayak enggak banget gitu ya. Nah, kalau deep learn itu lebih namanya topik-topik yang kalian bisa belajar, topik-topik di mana kalian bisa ambil walaupun enggak banyak ya belajar dari sini. Untuk mungkin kalian yang di sini ngerasa bahwa oh sebetulnya aku udah tahu sih mana topiknya ini gitu, cuman Ricky membawakannya itu sedikit berbeda, cara pandangannya aku juga berbeda. Nah, oleh karena itu that's why deep learn itu adalah season yang kedua. Season yang ketiga aku kasih tega guys, namanya udah muncul sih, udah ada di pikiran aku, tapi ditahan dulu ya season ketiganya, karena season 3-nya is gonna be really fun for all of you guys. I hope you guys are enjoying the season 3 juga. We'll see how it goes. Alright, so anyway, let's get started with today's topic today. I just wanna say thank you to all of you. Thank you. And udah beli es krim aku juga, thank you. Topiknya kali ini adalah, it's a bit, gimana ya? Mungkin gue mulai dari ini dulu kali ya. Kalian, gini ya, kan, to be honest ya, kan, gue pengen kurusin badan ya. Kayak setiap hari tuh, nah, kayak di Indonesia, aku pengen banget lari setiap hari gitu loh. Kayak bener banget gitu. Yang bikin susah adalah kalau misalnya Sabtu Minggu tuh yang ngomong di dalam kepalanya itu ada dua suara. Yang satu bilang gini, larilah, udah gede banget tuh badan gitu. Tapi yang satunya bilang gini, it's Sunday, it's Saturday, it's supposed to have your day off gitu. Kayak gitu tuh. Jadi agak sedikit susah, itu satu lah. I mean, your mental mind itu agak sedikit gimana gitu. Yang kedua, sebelumnya aku udah lari sekarang. Udah sehari itu bisa kayak 30 menit lari. Like I've been running 30 minutes every day. It's been tough, let me tell you. And you might say kayak, Ricky, 30 minutes is like so short. Kayak 30 menit itu pendek banget. Kenapa gak lari 1 jam, nge-gym 3 jam gitu. No, trust me, my body itu hanya bisa sustain 30 menit. I just want to let you know, I've been pushing myself, trust me, I've been pushing myself all the time. Tapi kayaknya my body can only sustain 30 menit. Oleh karena itu, that's why aku bilang 30 menit untuk badannya aku itu lumayan cukup. Yang bikin susah adalah bukan 30 menitnya actually, to be honest. Jadi aku jujur aja, yang bikin aku susah tantangannya bukan 30 menitnya. Yang lebih tantangan adalah abis 30 menit lari, di ujung ada tukang bubur ayam gitu ya. Di itu ada tukang tongseng, di ujung tuh ada mie ayam. Itu yang bikin susah guys, just to let you know. Ada siomay gitu, itu yang bikin susah, just to let you know. Karena itu yang di terakhirnya gitu, akhirnya balik lagi gitu. Anyway, today's topic is gonna be really amazing. Kenapa aku kasih tahu mengenai namanya aku pengen lari, dan menurut aku ini adalah satu kata yang namanya kebiasaan atau yang namanya habit. Habit itu banyak di luar sana ya guys. Jadi sebelum aku bahas topiknya yang atau judul topiknya untuk kali ini yang namanya di deep learn ini, so deep learner semuanya yang ada di sini, you all know habit itu memang sedikit berbeda ya. Maksudnya orang punya perspektif yang berbeda dengan namanya kebiasaan, with yang namanya habit. Everyone has a different viewpoint of talking about habit. A lot of people say, what are habits to you? Then some of us will say, it's very hard for me to wake up in the morning. It is also a habit. Ada yang bilang, oh, it's apa ya? It's very tough for me to eat healthy food. That is also a habit. Ada juga yang bilang, oh, aku sering gigit kuku. That is also a habit. Apalagi sih, yang kakinya suka gerak-gerak pas lagi meeting atau lagi ngumpul sama temen karena kakinya gerak-gerak. That is also a habit, just to let you know. So these are habits with different perspective in mind. Belum tentu semuanya punya habitnya ini. Tapi ada habit yang juga lebih dalam, lebih berat lagi, seperti kayak procrastination, you know, menunda-nunda, itu juga yang namanya habit. Apalagi ya, habit untuk membohong, itu juga yang namanya habit. Habit yang ya apa ya, bisa dibuat
secara proses bisa dilewatkan secara proses, and akhirnya habitnya ini menjadi habit yang permanen. Oleh karena itu yang paling serem sih untuk teman-teman semuanya yang di sini. Oke, okay, so you probably guessed it. Kalian udah tebak topik yang untuk di hari ini apa? Topiknya itu adalah building habit. Itu ya, hapuskan kebiasaan jelek dan bikin kebiasaan bagus. Itu topiknya yang sekarang, guys. Hopefully you guys enjoy the topic. And alright, before we start, let's listen to that intro. Welcome to Deep Cut. For the best experience, please use your earphones. Remember to follow and support Deep Cut. Enjoy the podcast. All right, so welcome back, guys. So I just want to say thank you so much for those of you still here and listening to me at the same time. So you probably want to know, mungkin ada satu atau dua pertanyaan kalian masih ada di dalam podcastnya ini atau masih dengar sampai sekarang adalah kalian pengen tahu kan, gimana sih caranya untuk menghapus kejelekan atau habit yang jelek itu untuk menjadi habit yang bagus. Aku bakalan bahas, guys, di dalam podcast ini. So at the end of kurang lebih 20 menit atau 15 menit lah, very short ya, di the end of 15 menit kalian akan tahu gimana caranya untuk menghilangkan habit yang negatif dan ditukar itu menjadi habit yang positif untuk kalian yang semuanya ada di sini. Itu yang udah pasti. Tapi sebelum itu, yang aku mau jelaskan kepada kalian adalah sebetulnya habit itu apa sih? Itu pembahasannya kan. Sebetulnya yang namanya podcastnya ini memang topik-topiknya itu gini ya. Topik-topiknya itu sebetulnya aku ngambil dari buku yang aku baca. That's why aku pengen banget bagi teman-teman yang di sini yang gak suka baca, pengen banget teman-teman nyampe di podcastnya ini untuk kayak duduk aja untuk dengerin namanya itu apa sih sebetulnya yang namanya habit ini. Well, ini dari satu buku yang namanya Atomic Habits. Bukunya ini ditulis sama James Clear. Kalau kalian pernah lihat bukunya warna putih, Atomic Habits ini tagline-nya adalah Tiny Changes Remarkable Results dari bukunya. And buku yang sangat bagus menurut aku. Again, to be honest, I didn't read the book, tapi I went to listen to the audiobook sama seperti kayak ini. Dan menurut aku di YouTube tuh ada audiobooknya. Tapi audiobooknya itu menjelaskan semua detail dari bukunya itu, which is menurut aku kalau kalian di podcastnya aku ini itu hanya melihat, maksudnya aku akan rangkum semuanya yang istilahnya yang dagingnya untuk kalian yang ada di sini. Jadi kalian gak harus dengerin segitu panjangnya di dalam YouTube-nya. You guys get ready? Here it is. Nomor satu, ask yourself, what is this actually a habit? What is it a habit? Has a lot of people say a habit is something that you sustain for a long time and then becomes a habit. Habit, kalau disebutnya by Tony Robbins, dia bilang bahwa habit itu gak akan terjadi kalau kita gak akan mengulang kurang lebih sekali, dua kali, tiga kali. Kalau kita udah mengulang itu tiga kali, berarti it forms into a habit. Seperti kayak ngerokok, seperti kayak minum, seperti kayak membohong, seperti kayak habitnya untuk mencuri, habitnya untuk gigit kuku, habitnya untuk mandi malam. Itu adalah habit, kebiasaan yang kita selalu suka lakukan dalam hidupnya kita. Habit itu gak harus sesuatu yang besar. Habit itu juga gak sesuatu yang maksudnya gak harus yang wow banget gitu. Dan banyak orang bilang kayak gini, sebetulnya habit itu untuk diubah susah banget ya, Ricky. Setuju sih, memang susah banget. Tapi it's not impossible untuk mengubah yang namanya habit. Karena menurut aku habit itu gini ya, guys. Kalau ada orang di luar sana yang bisa stop minum atau ngerokok karena dia mengubah mindsetnya dia, karena dia mengubah caranya dia, dan akhirnya dia stop, udah pasti habit itu juga sama persis gimana cara untuk berhentikan negative habit untuk menjadi positive habit. Kalian harus tahu itu. Bahkan kata habit itu juga berbobot, guys. Maksudnya kalau kalian lihat deh, kata habitnya itu sekarang pasti ada di handphonenya kalian kan. Kata habit itu kalau H-nya dihilangin masih ada bit kan. Kalau A-nya dihilangin masih ada bit kan. Kalau B-nya dihilangin masih ada it kan. Kata habit itu bobotnya juga berat, guys. Playing with words for you guys, but it's just very tough. But it's not impossible though. And you probably want to know, how do I actually want to change habit, and how is it possible for me to change habit? Okay, so let me just make it clear for you. The book dari Atomic Habits, si James Clear ini pernah bilang bahwa habit itu kadang-kadang gini, orang mistakenly habit itu dengan pengen berubah saat ini juga. Maksudnya gini, banyak orang yang ngerasa bahwa habit saya mau diubah, habit saya mau berubah, tapi berubahnya itu langsung instan dan harus sesuatu habit yang besar untuk diubah. Nah, si James Clear ini bilang bahwa belum tentu, karena habit itu sekecil apapun itu juga bisa diubah, dan sebesar apapun juga bisa diubah. Tapi kalau kalian tahu adalah habit itu, you don't have to change the big things. Gini, mungkin aku jelasin lebih clear lagi. James Clear bilang kalau kamu mau ngubah habitnya, you don't have to do everything now.
Kalian nggak harus ngelakuin segala sesuatu sekarang. Karena habit itu butuh proses, butuh langkah demi satu langkah untuk menghilangkan yang namanya habitnya ini. Nah, James Clear mengatakan dalam bukunya bahwa yang paling penting, ini tagline-nya dia, yang paling penting adalah kalau ada perubahan dalam satu hari 1%, itu lebih baik daripada nggak ada perubahan sama sekali. Saya suka banget. Aku ulangin sekali lagi untuk deep learner semua yang ada di sini, okay? James Clear bilang gini, if the change is 1% every day, it's better than no change at all. Bahasa Indonesia-nya adalah perubahan dalam satu hari itu 1%, itu lebih baik daripada nggak ada perubahan sama sekali. Which is saya setuju banget sih. Kenapa? Belum tentu kalian bisa ngelakuin habitnya itu dengan segalanya dalam satu hari. Tapi yang paling penting adalah dalam satu hari itu, kalau kamu bisa berubah pikiran, berubah sudut pandang, berubah rasa, berubah feel, 1% aja, itu ya dapat, itu udah good enough. Ini disebutnya dari James Clear. Aku jelasin ya. Gini, kalau misalnya aku ngambil contoh yang barusan deh, yang aku bilang gini, aku pengen lari dalam hidupnya aku. Aku pengen jogging. Kalau dari bukunya James Clear bilang bahwa, let's say besok aku mau mulai untuk usaha untuk lari. Nah, besok pas saya bangun, kata James Clear yang lebih anehnya adalah, saya gak harus lari. Aneh ya guys. Kata dari bukunya, katanya you don't have to run. You don't have to run tomorrow. You just have to prepare a couple of things. Kamu harus prepare sesuatu dulu sebelum kamu lari. Yang paling pertama adalah di bukunya bilang, kalau misalnya kamu mau lari, itu contohnya adalah kalau misalnya aku mau lari, aku harus prepare sesuatu. Prepare sepatu larinya. Dan James Clear bilang kayak gini, nah kalau udah ngambil sepatu larinya, taruhlah di depan kamarnya kamu atau pintu kamarnya kamu. Jadi setiap kali kamu keluar masuk dari kamarnya itu, kamu bisa lihat bahwa di situ ada sepatu lari. Itu mengingatkan kamu bahwa, oh, I need to lose weight. Itu mengingatkan kamu bahwa I need to lose weight. Same. Contohnya gini, kalau misalnya di sini ngerasa bahwa aku harus makan sehat, gitu. Sama, jangan yang di depannya ada Indomie, tapi di depannya ada salad, ada buah-buahan, ada selalu ada buah-buahan di meja makan. Jadi abis makan kamu bisa makan buah, atau nggak kalau kamu lapar nggak ada makanan, makanlah buahnya itu tersebut. Sama aja kok. And oleh karena itu, kalau kalian mau hidup sehat, kalau kalian juga mau kurus badannya, yang paling penting James Clear bilang adalah sediakan 1% setiap hari dulu. Jadi kalau sebelum saya lari, saya sediain sepatu nih. Besokannya kan saya tidur, hari itu saya tidur. Besokannya saya bangun. Nah, katanya 1% juga penting. Nggak harus lari hari itu, tapi 1% aja. Apa yang saya sediain 1%? Kalau udah sepatunya saya sediain, udah pasti baju lari sama track pantsnya saya sediain. Dan saya taruh di atas sepatunya itu. Setiap kali saya masuk ke dalam kamarnya saya bisa ngeliat itu sepatu. Mengingatkan saya bahwa I have to run. I have to lose weight. Nah, di hari ketiga, 1% lagi. Nggak harus semuanya. Yang paling anehnya adalah bukunya bilang gini, kamu dalam sehari pertama, kedua, ketiga, nggak usah lari, hanya lihat aja. Yang paling kerennya adalah dia bilang kayak gini, kalau udah 3 hari berarti itu 3% perubahan. Kalau 5 hari 5%, kalau 1 minggu 7%. Kalau 1 bulan itu percentage-nya at the end of that, kalau kamu masih belum lari, kata dia bilang by the end of hari kelima, kalau kamu masih belum lari cuma ngeliat doang, at the end of the day pilihannya kamu tuh udah gak ada lagi. Pas kamu bangun ngelihat semuanya segalanya ada di situ, you have no other choice untuk sediain apa-apa. You just need to run. Itu maksudnya yang namanya James Clear. Menurut saya keren banget sih bukunya. It's so cool bukunya, let me tell you. Itu salah satu cara gimana kalian juga bisa belajar untuk makan sehat gitu. Sedia-sediakan saladnya. Atau kalian mau procrastination, menunda-nunda, itu salah satu habit yang sering banyak orang lakukan, yang bingung mau hapusnya seperti apa kan. Sama dia bilang kayak gitu. Kalau kamu mau menunda-nunda, jangan umpetin tugasnya kamu. Dikasih lihat dulu di depan matanya kamu. Kalau kamu lihat ada tugas di situ, kamu gak harus lakuin tugasnya. Yang paling penting adalah 1% setiap hari. Kalau misalnya tugasnya numpuk banyak, ya kamu peganglah satu folder dalam satu hari. Kamu peganglah dua folder kedua dalam satu hari. Kalau kamu momentumnya habit itu terjadi, kata James Clear, akhirnya kamu gak harus ingetin otaknya kamu bahwa ada sesuatu, ada tugas atau ada habit yang saya harus ganti. Itu automatically akan ganti. Make sense ya? Alright. So untuk kalian yang ada di sini, seret guys. Untuk yang ada di sini, aku kasih sedikit, ada seberapa tips dari aku. You guys ready here? Dude? Sambil minum ya guys. Maaf nih, bagi yang puasa, mohon maaf. Tapi agak seret. Here's how to build healthy habits. Aku kasih tahu ada seberapa tipsnya ya guys. Kebetulan ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 tips guys untuk kalian yang ada di sini yang mau ngubah habit. Ada 4 tips yang aku jot down untuk kalian yang ada di sini. So, let me pass you my tips. Abis itu aku kasih contoh-contoh di mana habit yang negatif bisa diubah menjadi habit yang positif. Oleh karena itu kalian bisa denger ditulis formulanya kalau kalian ada, kalau kalian lagi dengerin.
Sama ntar habit-habit yang contohnya aku akan kasih tahu setelah ini. You ready? How to build healthy habits into your life. Nomor satu adalah you have to rewire your brain. Itu nomor satu. Langkah nomor satu itu udah pasti. By the way, ini nggak ada di bukunya. Ini by my own words. Bukunya itu memang ada 5 langkah, tapi bukunya ini kata-katanya itu susah banget. Jadi aku transfer atau transform kata-kata itu menjadi lebih gampang. Alright guys, so rewire your brain. Artinya apa sih? Katanya otaknya kamu harus di-reset kembali. Kenapa? Because the way you understand, the way your brain moves, the way your brain thinks, the way your brain sees things, melihat sesuatu, itu penting banget buat kamu. Jadi kamu harus tahu kalau kamu ngelihat gini ya, kalau misalnya kamu mau berhenti ngerokok nih, kebiasaannya kamu mau diberhenti ngerokok. Ya udah pasti gini ya, kalau kamu tahu otaknya kamu ngelihat sesuatu terus dia ikutin, contoh ada teman kamu besok beli iPhone terus kamu gini, aku pengen ya, mau beli juga gitu. Nah itu otaknya kamu itu dia apa ya, dia mengerti dan dia kinerjanya seperti kayak gitu. Kalau otaknya kamu ngelihat bahwa by see must have atau by see must do, you have to rewire your brain, and that's why rewiring your brain is very important. Alright, kadang-kadang rewiring your brain artinya adalah kamu harus mengubah pemikiran dirinya kamu. Contohnya kayak gini, kalau ada orang, let's say aku hari ini pengen mengubah habit aku ngerokok. Contoh, example aja lah. Terus ada orang datang ke aku dibilang gini, Ki, gimana untuk mau berhenti rokoknya ini? Kan udah 2 minggu gitu. Nah kalau ada orang yang biasa yang dia nggak rewire brainnya, dia akan jawab seperti kayak gini. Ah ya, masih usaha actually. Makasih ya bro udah nanya, tapi masih usaha nih gitu. Aku yakin ya, that guy, walaupun bilang masih usaha atau gimana, aku yakin that guy, dia istilahnya gini, dia pasti udah apa ya, Dia bakalan gagal untuk mengubah yang namanya ngerokoknya itu. Kenapa? Karena dia udah bilang ke diri dia bahwa lagi usaha. Aku kasih tau ya, usaha oke sih. Cuman dia mengiyakan bahwa dia perokok. Jadi seharusnya kalau orangnya datang bilang kayak gini, bro gimana untuk berhenti yang namanya rokoknya itu? Udah gimana? Sukses kah? Gitu. Harusnya jawabnya adalah, bro aku bukan perokok lagi gitu. Harusnya jawabnya itu steady firm, dan kalian udah tahu, udah menjelaskan. Itu yang namanya rewire your brain. Ganti pemikiran kamu, perspektifnya kamu untuk diubah. Gitu. Kalau kamu ngerasa kamu pengen kurus, ya kalau orang bilang gimana larinya, udah sukses atau belum, kamu langsung bilang, weh bro, aku kurus nih. Gitu. Harus bilang itu dulu. Rewire your brain. Make sure, because it's very important. Kalau kamu gak rewire your brain, and akhirnya kalian akan ngerasa bahwa segala sesuatu itu tidak penting, dan akhirnya kalian akan nyerah di pinggir jalan. Nomor 2, here it is. Embrace yang namanya imperfection. Artinya kamu harus benar-benar apa ya, embrace itu menerima yang namanya kegagalan, yang gak perfect. Itu paling penting. Karena great habits take time to form, and you might experience some bumps on the road, but don't give up, atau never give up. Itu mungkin kata yang lebih tepat. Gini, yang namanya kesempurnaan itu bukan milik kita lah. Jadi kalau misalnya kamu dalam proses untuk mengubah habit, terus tengah jalan kamu istilahnya cheat, contoh harusnya gak makan coklat tapi kamu makan coklat, it's okay, it's fine, but you need to embrace that imperfection. Artinya adalah kamu, It takes time for you to get used to it. Kalau kamu mau cheat sekali dua kali, it's okay, but remember to control yourself and rewire your brain untuk melihatnya seperti apa. And ingat, perjalanan itu gak segitu gampangnya. Jadi kalian akan ada bumpy road, akan susah ke kiri kanan, tapi yang paling penting adalah kalian tidak mudah menyerah. Alright, yang ketiga, ask a friend. Minta bantuan dari temennya kamu. Kalau kamu punya bestie nih dalam hidupnya kamu, minta dia untuk ingetin kamu. Get support from your good friend and ask them to join you in creating this new healthy habit of yours. Kamu bisa undang dia untuk mengubah habitnya juga, atau kamu bisa minta tolong dia untuk ingetin kamu setiap kali kalian jalan. Udah pasti aku lagi ngomongin ini namanya bestie ya guys. Ya, jadi kalau kalian jalan, kalian bisa saling mengingatkan lah. Itu paling penting. Alright? Next one, nomor 4 adalah say no. Apa? Kenapa say no itu penting? Kalian harus berusaha untuk menahan diri. Ini yang menurut aku kenapa yang paling susah. Yeah, it's because banyak teman-teman akan berusaha untuk memecahkan yang namanya habitnya kamu, prosesnya itu. Oleh karena itu, jangan mudah menyerah dan jangan mudah terinfluence sama orang lain. Because once you learn how to say no, that means you learn how to control yourself. Does that make sense? And if you know how to say no, and if it's okay to say no, it's totally okay to say no, that means you're learning. That means you're learning how to control yourself. That's a good thing, because the people who cannot say no are always in big trouble. Karena at the end of the day, dia akan selalu ngikutin temannya.
ke tempat inilah, and akhirnya habitnya itu langsung pecah lagi. Creating boundaries in your life and make it easier to say no to the things that will stop you building healthy habits. Ngerti ya, banyak orang di dalam sana akan minta tolong kamu untuk A, B, C. If you learn how to say no, if you learn untuk bilang tidak, gak mau, itu penting banget, karena itu ada satu simbol di mana kalian bisa kontrol diri kalian sendiri. Dan terakhir, use rewards. Kalian harus kasih yang namanya hadiah ke diri kalian. Itu penting banget. By the way, salah satu podcast yang, kalau gak salah dua kali podcast yang kemarin ini, aku mau kasih tahu, ada aku lagi ngomongin mengenai yang namanya hormones, ada dopamine, ada ini. Use reward, ambillah rewardnya itu supaya kalian bisa gini, kasihlah rewardnya itu ke kamu sendiri, supaya lain kali badannya kamu itu pengen, karena pas dia kasih reward kan dia bahagia tuh, dia seneng lah ya badannya kita. And akhirnya badannya kita akan balik lagi ke tempatnya itu di mana dia harus mengerjakan habitnya itu tersebut. Karena reward itu penting. Habit forming needs a reward. So pick up a healthy reward to encourage you to stick to your own new behavior. Itu akan membangun, mendongkrak motivasinya kamu untuk stay on track. Reward, you have to get a reward. Alright, harus kasih reward ke diri sendiri, itu paling penting guys. Oleh karena itu, reward ini gak harus yang mahal, bisa yang kecil tapi you enjoy. Gak harus sesuatu makanan, tapi sesuatu yang kamu lakukan yang you can enjoy. Alright, that's now, let me show you a couple of habits yang contoh-contoh yang dari negatif ke positif. You guys ready? Here it is. Let's say, apa ya, let's say if you like fast food, kan di sini banyak teman-teman aku yang suka makan McD, yang suka makan KFC gitu. If you like fast food, you replace it to positive habits seperti kayak gini. Make homemade meals, make it. I mean, if you like the burger, go buy a bun, a meat patty, and make it at home. Paling gampang kok bikin yang namanya burger itu. Mau french fries, beli potatonya, bikin sendiri. Itu yang namanya replacing negative to good habits, okay? Netflix binging. Binging artinya adalah nonton Netflix seharian, terus gak gerak, gak mandi, segala macam. Guys, ini gimana caranya untuk replace habitnya ini untuk menjadi positif adalah, ingat, waktunya itu kalian bisa pakai untuk yang namanya beristirahat. Tidur siang, pakailah waktu itu dengan tepat. Supaya daripada nonton terus and akhirnya gak dapat apa-apa juga, no, istirahatlah kadang-kadang, karena badannya kamu juga butuh istirahat. Toxic friend, ya, yeah, no one wants a toxic friend, right? Gak ada yang mau menjadi toxic friend. So ini gimana caranya ubah dari toxic friend ke positive habit? Gampang, kalian menjadi mentor lah bagi teman-temannya. Bukan teman yang nyuruh-nyuruh atau teman yang adu mulut, adu ngebacot, tapi menjadi mentor lah, menjadi contoh bagi orangnya itu, kan itu penting banget. Alright, replace bad habit, scrolling on your phone atau on TikTok. What should I do? Wah, itu udah pasti ya, TikTok tuh paling-paling apa ya, aku cuma mau jujur aja sih, TikTok tuh paling addicted banget. Sekali kamu scroll, you will never stop scrolling ya. Karena algoritmnya itu mengambilkan post yang kamu suka. Jadi kalau kamu ilangin negative habit scrolling through your phone ini, apa yang kamu bisa buat supaya habitnya positif? Then you can exercise. Come on, run, exercise, go to the gym, you know, dance, play Dance Revolution, or I don't know, play something in Nintendo Switch, you can actually move, run, exercise, okay? Nih, habit yang paling negatif juga yang namanya complaining. Pasti pernah denger dong, pasti pernah ada yang komplain kan, complaining all the time katanya. How do you change this to positive habit? The feeling of gratitude. Kalau kamu ngerasa you're grateful, you're blessed, itu akan ketukar. Oleh karena itu ingat ya, complaining is a negative habit. Kalau kamu bisa ubah itu menjadi positive habit, menjadi sense of gratitude di dalam dirinya kamu. You ready? Blaming is also another habit menurut aku. Negative habit. Suka ketemu gak sih teman yang kayak gitu, yang kalau disalahin tuh temannya bilang gini, bukan gue, emang salah gue, ini kan tugasnya dia, gitu, kayak gitu, blaming other people. Gimana caranya ini untuk mengubah menjadi habit yang positif? Well, you should learn yang namanya responsibility. Kalau kamu suka blame orang lain, hanya positive habit mengubahnya itu, cara prosesnya adalah take responsibility. Kalau kamu salah, ya salah, bilang aja lah. Okay? And overthinking is also a negative habit, just to let you the truth. Overthinking. Kenapa overthinking itu memikirkan sesuatu yang berlebihan itu jelek. Itu ya namanya overthinking, dan itu juga disebutnya negative habit. Itu bisa diubah dengan apa? Kalau kamu overthink, just do it and prove it to yourself bahwa whatever you overthink, it's not true. You get what I mean? And oleh karena itu, habitnya kamu there akan build di dalam prosesnya itu sendiri. Oleh karena itu, terakhir dari aku, just to let you know, the 3 R's of habit yang formation, menurut aku ini penting banget. By the way, ini dari buku aku ambilnya. Jadi bukunya ini
fully ada ini, tapi kalian akan tahu, oke? Kalau tadi kalian di awalnya adalah formula yang aku kasihkan, gimana caranya untuk build happy habit and very healthy. Yang ketiga, aku barusan juga share lebih mengenai yang namanya gimana caranya mengubah negative habit. Contohnya tadi banyak ya guys. Terus sama mengubah menjadi positif. Yang terakhir aku akan kasih tahu formulanya, the formula of 3 R's. You guys ready? Here it is. 3 R formulanya ini penting banget. Yang pertama adalah you need to give yourself a reminder. Kalau tadi aku bilang ada cue-nya, ada triggernya, ini pasti kalau kamu mau ngilangin habit yang negatif, itu udah pasti ada cue-nya yang kamu bisa pegang. Example cue-nya, triggernya itu apa sih? Kalau kalian lagi di lampu merah, kan lampunya tiba-tiba hijau kan? Terus tiba-tiba kalau hijau, kalian ngapain? Udah pasti ngegas dong. Iya, karena ya hijau jalan terus kan. By the way, that is also a habit. Why? Karena no one ever said in the world bahwa hijau itu jalan terus. It's just that karena kita memang habitnya udah terbuat yang namanya hijau jalan terus, akhirnya kita jalan terus. Ingat, there's always a trigger. Kamu nyari triggernya itu apa. Nomor 2, the routine. The routine itu apa sih? The action that you take is very much, it's very important. Not only the think that I can do it, gak hanya memikirkan saya bisa, tapi actionnya itu juga penting. Action ini yang disebutnya routine, and routine is very important. Take action, the habit itself, alright? You take action. Nomor 3 adalah give a reward. By the way, ini semuanya kalau aku rangkum ya dari satu podcastnya ini. Rewardnya itu penting, penting banget dong. The benefit you gain from doing the habit. So make sure kamu kasih hadiah, make sure kamu kasih kado, make sure kamu kasih sesuatu buat temannya kamu, saudaranya kamu yang sedang lagi mengubah habitnya dia, kebiasaan dia. Karena at the end of the day, reward, it's such a good feeling. Kalau kamu kasih reward, and kalau kamu kasih reward, badannya kamu untuk akan nyari balik lagi. Dia akan nyari tugasnya itu sampai ketemu, sampai rewardnya dikasih lagi. Hanya itu aja sih dari aku. Wow, that was a very short one and very informative. I hope you guys enjoyed it. Yang namanya Atomic Habits, remember what I said, the formula of 3, yang namanya reminder, routine, sama reward. Ingetin ke diri kamu ada triggernya, siapa yang kamu mau ngajak dia untuk exercise, siapa yang mau ngajak dia untuk mengubah habitnya. Yang kedua adalah routine, you take action setelah itu. Kalau kamu udah tahu triggernya apa, then take action. Sama terakhirnya, remember to give a reward. In that guys, that was a very, very quick podcast. I hope you guys enjoyed it. Karena podcastnya itu menurut aku barusan is a bit heavy di dalam topiknya. Tapi hope you guys enjoyed it. Karena menurut aku, I enjoyed it so much. Di dalam aku sih, I enjoyed it very, very much for all of you. Okay, here's my final thought. You guys ready? Talking about habit. Gini deh. Ada seberapa tahap menurut aku habit itu yang nggak bisa diubah. Yang paling pertama adalah kalau habitnya masih ada di dalam kamu dan itu udah menjadi sehari dua hari, itu bisa diubah for sure dengan gampang, dengan yang namanya formulanya barusan aku kasih tahu. Remember, you have to break the reminder, you have to also stop the action, and then at the end you have to reward of that stopping. Rewardnya itu sama seperti kayak kamu ngelakuin sesuatu yang positif ke dalam diri kamu. So it's the same, ngilangin positive habit sama negative habit, it's the same reward. Yang paling penting adalah rewardnya ini sebuah satisfaction yang kamu ngerasa seneng, enak, and akhirnya badan kita akan balik lagi. My last to all of you right now is very simple. Habit itu cannot change when there's no will. Habit itu gak bisa diubah kalau gak ada usahanya. Bahasa Inggrisnya adalah when there's a will, there's always a way. Oleh karena itu, jangan mikir bahwa dari podcastnya ini dikasih 3 formula terus tiba-tiba semuanya langsung jadi. No. Habit itu butuh proses. Habit itu butuh perjalanan. Oleh karena itu, perjalanan itu has to be entertaining enough. Perjalanan itu has to be fun enough. And I gotta let you know, a lot of people knows how to master this, yang namanya proses. Karena if you can master your process to make it fun in the meantime, I'm sure you guys are going to change habit secepatnya mungkin. Oleh karena itu, I want to say thank you so much for listening to me. I really do appreciate it. You guys take care. Have a fantastic weekend ahead. And I just want to let you know, thanks for supporting me really, really, really bad. And I want to say thank you so much to all of you. You guys take care. I love you all. Have a fantastic weekend. And signing out. Bye, guys. Thank you for listening to Deep Cut. We hope you enjoy your listening experience. Deep Cut are available in Spotify and Anchor service. As a reminder, please do not use this podcast as a reference or as a solution to your problem. The topics and suggestions in this podcast are not for personal development use. Any action taken from this podcast, Deep Cut, is not responsible for any life-changing results. See you in the next podcast episode.